Namaku Edi Sudrajat. Tapi orang-orang lebih suka memanggil namaku Kabul. Karena segala keinginanku selalu dikabulkan. Bahkan masih di dalam pikiran pun sudah dikabulkan. Kenapa? Kok pada diem aja? Nggak doyan ya? Bu, ada nggak doyan, Bu. Ayah tahu. Jadi kalian itu doyan kalau ada ayam goreng. Iya, ya, Pak. Assalamualaikum. Buka. Udah sana cepat. Waalaikumsalam. Jangan berebutan, jangan berebutan. Ambil satu-satu. Nih, gak apa-apa. Terima kasih, Tuhan. Bercanda. Nah. Tenang, nanti juga ada yang bantu. Nah, itu. Sekarang percaya kan, kenapa orang-orang memanggilku Kabul? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bisa dibantu lihat SIM dan STNK-nya, Pak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini. Loh, apa ini? Tadi yang Bapak minta apa? SIM. Nah, itu. STNK? Nah, ini. Aslinya mana? Saya orang asli sini. Maksud saya bukan itu, Pak. Ini kan STNK-nya fotokopian. STNK aslinya mana? Hilang, Pak. 3 tahun lalu. Sama itu dompet saya. Nah, kalau Bapak enggak percaya, Bapak boleh tanya tetangga saya. Orang saya pergi sama dia, ya. Iya, saya percaya. Ya. Tapi kalau STNK hilang seperti ini, ya harusnya lapor polisi lagi biar nanti kita menerbitkan STNK yang baru, Pak. Wah, Pak. Urus STNK. Iya. Kantor polisi. Iya. Pak, iya. Mahal dan ribet, Pak, ribet. Kata siapa ribet? Ya, kata tetangga saya. Ini, makanya kalau ngurus segala sesuatu di kantor polisi itu jangan pakai calo, Pak. Kita ini nggak ribet, kita siap layani masyarakat. Tadi kan Bapak nanya SIM dan STNK. Ya. Nah, ini SIM-nya. Nah, STNK, meskipun fotokopian, artinya kan ada aslinya. Oh, nggak bisa seperti itu dong, Pak. Ini apalagi STNK-nya kondisi mati 2 tahun. Jadi mohon maaf nih, Bapak saya tilang ya. Ada apa ini, Pak? Siap, Dan? Ini. Bapak ini tidak bisa menunjukkan STNK asli, hanya STNK fotokopian. Orang baru. STNK fotokopi, Pak, ya? Iya. Oh, iya. Sekarang gini, Pak. Iya, Pak. Kalau seandainya Bapak, saya kasih uang 100 ribu. Ya, mau. Mana, Pak? Kemudian uang 100 ribunya, Bapak fotokopi. Uang fotokopiannya bisa nggak buat belanja? Ya nggak bisa lah, Pak. Kalau saya belanja pakai uang fotokopian, saya kan bakal dimarahin orang-orang. Disangka membelanjakan uang palsu. Artinya saya salah. Nah, artinya saya akan ditangkap oleh Bapak. Betul. Saya ditangkap oleh Bapak. Nah, ini apa? Ya itu ribet, yang ribet. Ya itu, Pak, ribet. Mohon maaf, Pak. Bapak tetap kami tilang. Silakan, Pak Makmur. Maaf, kita tilang ya, Pak, ya. Polisi lagi, tilang lagi.
Bisa nggak sih di dunia ini nggak ada polisi? Bikin ribet. Semoga di dunia ini nggak ada polisi. Terima kasih Tuhan. Woi, goblok lo ya. Bisa nyetir gak lo? Lo bisa nyetir. Itu lampu merah ngapain lo nyelonong? Lampu merah bodo amat, yang penting sekarang lo mundur. Salah. Udah tahu salah, masih ngotot. Lu pergi lo, ha? Pergi lo, Bil. Pergi lo, ha? Pergi lo, Bil. Mundur. Lo mundurin enggak? Kalau enggak, mundur. Gua bakar mobil lo. Udah tahu salah, bego. Mundur. Mundur aja, ya. Yang penting gua mau jalan, lo mundur. Kalau enggak gua hancurin mobil lo nih, ha? Setan banget lo, ya. Idan! Setan lo! Lo mau bawa kemana mobil gua? Lo liatin, rombongan gue udah datang. Woi, ayo maju!